Bangun serangan, umpan ke belakang, cukup sana, umpan lagi, jebret! Lagi di sana, umpan, jebret! Kalian pecinta bola voli, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channelnya Ujang Tarkam, oke? Ya, baik, sementara kita lihat nomor punggung 7 daripada MDN yang kita akan bersiap, siapakah dia? Sudah lepaskan servis, namun sayang sedikit masih kaku dalam melepaskan servis sehingga berpindah angka bagi opini 1-0. 1-0 kedudukan angka sementara, dan dari opini kali ini akan mengambil servis terlebih dahulu. Kita lihat ancang-ancang sejenak, angkat bola tinggi, sudah lepaskan servis, diterima cukup baik, umpan panjang. Lagi-lagi ternyata bola keluar lapangan. Spike yang coba dilepaskan oleh Panji Silet ini sehingga membuat kedudukan bagi opini sementara memimpin di awal set yang pertama 2-0. Masih kita lihat di sana daripada opini, ancang-ancang sejenak kembali, angkat bola, lepaskan servis, dan kontrol yang cukup baik dari salah satu pemain MDN Ladder ini. Kali ini angka pun berpindah menjadi 1-2. Ya, 1-2 kedudukan poin sementara dari MDN. Lepaskan servis kembali cukup baik. Kali ini passing sempurna, umpan lagi. Satu pukulan yang cukup cerdik dari pemain opini, menempatkan bola di area yang cukup kosong sehingga terpindah kembali poin bagi opini 3-1. 3-1 kali ini dari MDN yang akan melakukan serangan, dan servis dimulai opini. Sudah lepaskan servis, umpan kembali. Lagi-lagi kembali. Touch ball, meskipun memang sempat dihadang oleh para pemain opini, namun arah jatuh bola mengenai bagian fisik tim dari opini sehingga angka pun kali ini menjadi 2-3. 2-3 kedudukan poin sementara. Lagi kembali di sana kita lihat daripada MDN, sudah lepaskan servis panjang dan kontrol yang cukup baik daripada pemilik nomor punggung 13. Siapa dia kalau bukan BT namanya. Lagi kali ini kita lihat kembali daripada opini, siapa yang akan mengambil servis. Ancang-ancang kembali kita lihat sama-sama pemain daripada opini di sana. Lagi sudah lepaskan servis cukup baik, passing sempurna, umpan lagi kembali Panji, dan lagi-lagi blocking yang kurang cermat. Masih kali ini poin berpindah bagi MDN 3-4, selisih hanya satu angka saja bagi kedua tim di set yang ke-1 ini. Panji kembali sudah lepaskan servis cukup baik, umpan lagi kembali. Allahu Akbar, lagi-lagi kembali opini membalikan keadaan. Lima, tiga kedudukan angka sementara. Lagi kembali daripada MDN membangun serangan, umpan ke belakang cukup baik diterima nomor punggung 11. Lagi-lagi kita lihat Iyong memberikan umpan sempurna, namun masih mampu didapatkan MDN. Membangun serangan, diterima PT cukup baik, lagi-lagi umpan 1, 2, 3 dikembalikan lagi dengan sempurna, diterima MDN. Umpan passing cukup baik, jebret, masih kembali. Lagi-lagi masih bisa diumpan tinggi, selamatkan saja, dikecil saja, umpan kembali, opini masih bisa didapatkan. Kali ini membangun serangan MDN. Allahu Akbar, lagi-lagi kembali kita lihat, masih 1, 2, 3, dan terjadi lagi. Kali ini MDN berhasil membalikan keadaan 4-5, namun masih tertinggal satu angka di belakang MDN atas opini di awal set yang ke-1. Lagi kembali sementara kita lihat di sana pemilik nomor punggung 4 daripada MDN timbang-timbang bola sejenak, ancang-ancang angkat bola tinggi, lepaskan servis cukup kencang memang, lagi angkat lagi, namun kembali cukup baik penglihatan dari Bapak wasit 1 ini, Bapak Ajat Sudrajat. Kali ini poin diberikan kepada opini, 6-4 kembali memimpin 2 angka di depan, sementara si ganteng kalem Diki Dekok yang mana beliau sudah lepaskan servis kembali. Kali ini umpan 1, 2, 3, lagi-lagi dapat didahului dengan cukup baik oleh pemilik nomor punggung 7 pemain daripada opini ini sehingga membuat kedudukan poin menjadi 7-4. Kembali mencoba meninggalkan poin daripada MDN opini, sementara di sana kembali masih Diki Dekok sudah lepaskan servis kembali, terima di sana umpan lagi, jebret. Allahu Akbar. 5-7. Lagi masih kembali di sana kita lihat daripada MDN timbang-timbang bola dahulu, dan kita lihat angkat bola tinggi, lepaskan servis cukup baik,
Lagi-lagi sayang sekali kontrol yang kurang sempurna daripada si ganteng Diki Dekok ini, sehingga memberikan angka bagi MDN 671 poin. Lady, kali ini kita lihat MDN masih mencoba mengejar poin daripada Opini 67. Lagi kembali MDN sudah lepaskan servis, terima Dekok di sana. Umpan lagi. Oh, selamatkan kecil saja di jangkau pemain MDN. Umpan lagi membangun serangan. Cukup baik variasi serangan yang dilakukan oleh anak-anak MDN ini, membuat kedudukan angka menjadi sama kuat, sama hebat seperti Denpom 32 Garut 77. Lagi di sana kali ini pemilik nomor punggung 5 MDN ancang-ancang dan lepaskan servis panjang cukup baik, terima Diki Dekok. Lagi-lagi Opini membangun serangan pelan saja, masih bisa dijangkau sempurna kali ini. Lagi-lagi hanya ditonton saja arah datangnya bola oleh para pemain Opini. Mungkin mereka itu mengira durian sehingga hanya dibiarkan saja menyentuh lantai lapangan. 8-7 berbalik memimpin sementara. Sudah lepaskan servis panjang kembali lagi di sana, umpan. Jepoin! Mamayo, mamayo. Mem, 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 mem. Memang luar biasa pukulan yang dilepaskan oleh pemain Opini ini. Lagi kembali Opini, kita lihat di sana. Konsentrasi sudah. Oh, masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi dikembalikan saja. Iyong terima. Umpan lagi kembali. Cukup cerdik sang setan daripada Opini menempatkan bola di area yang cukup kosong. Sehingga kali ini angka menjadi 9-8. Satu angka memimpin di depan Opini atas MDN. Lagi kembali di sana kita lihat ancang-ancang sudah. Kencang memang. Angkat bola tinggi. Jepret. Masih bisa diselamatkan sempurna. Umpan tinggi ke belakang. Diselamatkan kecil saja. Dijangkau MDN. Membangun serangan. Kali ini lagi-lagi. Oh, sayang sekali. Sulit memang untuk menjangkau bola dengan kondisi bola yang sedikit licin. Sehingga angka pun kali ini menjadi 10-8. 2 poin. Sementara leading Opini memimpin atas MDN. Ancang-ancang kembali di sana. Kita lihat siapakah dia daripada Opini yang akan melakukan servis kencang. Memang servis yang dilepaskan. Pukulan yang begitu husnul khatimah dilepaskan oleh pemain Opini. Sehingga membuat kedudukan angka 11-8. Thank you.
Kembali.